Oke ya teman-teman, hari ini saya mau review produk dari Berton. Ini versi yang paling murah, tapi nanti teman-teman dengerin suaranya ya. Ini versi 15 in paling murah, harga 2,4 dan tipenya Max 15 AL. Ini udah lumayan lama stoknya habis dan sekarang udah ready. Ukurannya 15 in dan di sini ada tweeternya. Oke ya, ini ada tweeternya ukuran apa ya? Oke, untuk spesifikasinya nanti saya bacakan aja ya, karena kalau di panduannya ini speknya nggak ada. Oke ya teman-teman, ini ukurannya 15 in dan udah dilengkapi dengan 2 mic wireless. Mic-nya dapat 2. Dan untuk kelengkapannya ini ya. Untuk kelengkapannya dapat mic wireless-nya 2. Mic wireless-nya dapat 2 serta dapat kabel power 1 dan juga dapat remote. Kartu garansi dan buku panduan udah ada. Dan ini boxnya besar, untuk tingginya 68 cm dan lebarnya 43, kedalamannya 35. Horn-nya ini gede banget ya. Ini karakter suaranya kenceng, lantang. Untuk karakter suaranya kenceng dan speaker tipe ini dengan tipe 15 mHWR atau 15 BWR itu kalau dipakai buat dangdutan suaranya enak banget. Dan di sini ada bolong-bolongan nih untuk anginnya. Ini juga sama. Dan catnya dia seolah-olah finishingnya kulit jeruk. Ini rodanya kecil ya. Dan rata-rata yang harga di bawah 3 juta ini handlenya masih tipis ya. Handlenya masih tipis, tapi ini suaranya kencang banget. Keyboardnya lumayan tebel. Dan ini serinya Max 15 AL power 125 watt. Ini powernya 125 watt dan ini bedanya dengan yang MHWR itu pengaturannya aja yang lebih lengkap MHWR. Dan di sini MHWR itu ada output audionya, ini enggak ada, tapi powernya besaran ini. Oke ya, ini ada mode land in, Bluetooth, radio enggak ada, USB, memorinya pakai yang besar ya, bukan yang kecil. Aux innya pakai yang AVI, modelnya merah putih. Dan di sini ada tombol volume, bass, treble, mic volume dan echo, serta ini bisa tambah 2 mikrofon lagi. Dan di sini udah ada mic priority. Kalau yang MHWR itu kayaknya nggak ada deh mic priority-nya. Ini AC-nya pakai power besar ya, 50/60. Ini untuk tombol power on off-nya dan ini bisa tambah aki eksternal, aki di luar kalau teman-teman mau pakai di luar. Ini frekuensi untuk mikrofon. Dan ini udah dapat apa? Udah dapat baut stand ya. Kalau dipasang di stand udah ada bautnya dan rodanya kecil. Ini nggak terlalu berat banget tapi boxnya udah ini lumayan besar. Dan seperti biasa, tapi ini yang di handle-nya nggak ada bacaan Bertonnya. Ini versi yang murah, versi murah. Harga di bawah 2.500. Oke ya teman-teman, nanti kita cek dulu untuk kualitas suaranya seperti apa. Dan ini karakternya ada dengung sedikit ya, memang seri AL itu begitu.
Oke ya teman-teman, ini mau saya tes dulu untuk kualitas mikrofonnya. Ini echo-nya 50% ya. Oke, ini untuk kualitas mikrofonnya ini lebih apa ya, lebih halus. Ini lebih enak suara mikrofonnya dibanding yang MHWR. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Kalau MHWR kayaknya lebih harus agak nempel banget. Cik adu cisa lu cik sedu. Untuk harga di bawah 2,5 juta, ini suara mikrofonnya sangat lantang dan paling cocok kalau teman-teman mau dipakai buat acara vokal atau acara seminar, pidato, di luar ruangan juga ini bisa, dan di dalam ruangan bisa. Nanti kita tinggal setting untuk treble-nya dikencengin atau treble-nya kita main di full supaya suaranya lebih lantang. Cik a lu ci. Ini saya vokalnya nggak pakai power ya. Kalau pakai power lebih besar lagi. Kalau saya maksain vokal kenceng, ini suara vokalnya lebih kenceng lagi, dan ini halus suara mic-nya, bersih. Cik a lu ci. Oke ya teman-teman, ini langsung aja saya mau tes suaranya. Ini untuk spesifikasinya, ukuran 15 ini saya bacain aja ya. Woofer magnet 16 Ozi, voice coilnya 1 in, jadi tweeternya itu ukuran 1 in, frekuensi respon 50 ke 20, sensitifnya 92 dB, dan impedance 2 ohm. AC tadi ya, terus power outputnya dia pakai 120 watt, dan baterainya 4 Ah. Ini baterainya pakai yang 4 Ah. Kalau untuk speknya singkat banget ya. Ini paling cocok kalau kita pakai buat dangdutan. Ini enak suaranya kalau buat dangdutan. Tak tuk tak tuk. Ya, kencang banget. Sound seperti ini berisik ini, tapi caranya gampang. Ini karena kurang rapet ya, jadi kadang ada getaran, tapi kalau didengerin dari dekat kedengeran, tapi kalau teman-teman di jarak semeter lebih udah nggak kedengeran ya. Sekarang saya mau coba tes bassnya dulu. Oke, saya pakai clarity ya. Oke, bagi
Ini karakter suara DJ Baby Boom ini kan mixer sama hacknya sakit ya. Saya mau coba pakai ini treble-nya saya pakai 50%. Ini volume-nya saya baru pakai sekitar 40%an. Surabaya untuk tipe ini kosong, adanya MHWR 15BWR 15HB 12HB dan PM215 di Surabaya udah ada. Kalau di Jakarta komplit ya, mau minta tipe apa aja ada.